Yandi Saputra, 17 tahun, pendaki yang sempat dilaporkan hilang di Gunung Andong, Magelang, Jawa Tengah, pada 17 Oktober 2021 berhasil ditemukan dalam kondisi selamat oleh tim SAR gabungan setelah 2 hari dalam pencarian. Kini Andi telah berkumpul dengan keluarganya. Dilansir dari detik.com, Kapolsek Ngablak AKP Sukamto dan Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Semarang mengatakan, Devi Andi Saputra ditemukan dalam kondisi tak berdaya sekitar pukul 6 pagi sekitar 200 meter dari lokasi pertama kali dilaporkan. Oleh tim SAR gabungan dievakuasi menuju ke puskesmas setempat untuk mendapatkan perawatan, kemudian dipulangkan di Dusun Monolobo Pandean Ngablak, Kabupaten Magelang. Pimpinan Operasi SAR Borobudur Basuki mengatakan, Andi ditemukan di luar jalur pendakian, diduga korban kehilangan jejak usai mengambil tongkat di mata air sendirian. Diketahui Andi naik bersama 4 orang temannya melalui jalur sawit secara ilegal, sebab Gunung Andong belum membuka pendakian.